إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله. Semula keraatan ayat Allah daripada awal suratul Hijri dapat kita membaca dan mendengar dengan tadabbur seperti mana kita diperintah oleh Allah di hadapan Allahus Sami'ul Basir Al-Alimul Hakim Ar-Raufur Rahim Al-Hayyul Qayyum Alladzi la ilaha illa hu ilaihin nushur. Ialah Allah yang menurunkan ayat-ayat yang kita baca tadi di atas hati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan kelebihan Allah Taala beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah ayat-ayat yang diturunkan kepadanya itu kepada umatnya kita hari ini, umat Muhammad, dapat membaca seperti mana Nabi Muhammad membaca juga sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'a. Atah kelebihan boleh dengar, boleh baca ayat Quran bukan perkataan manusia. Walillahil hamdul minnah. Habis-habis baik lidah kita sebut ialah lidah sebut Al-Quran. Sebab itu afdalu zikri tilawatul Quran. Seafdal-afdal zikir ialah baca Quran. Afdalu zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah daripada Quran. Sebab itu kata Imam An-Nawawi, afdalu zikri ialah tilawatul Quran. Nasib baiknya lidah hamba Allah yang boleh menyebut akan ayat Quran. Kalau Allah Ta'ala tidak permudah untuk boleh disebut, maka tak kuasa kita nak baca perkataan Allah sama sekali. Karena Allah bukan manusia. Tapi kerana dia kata, walaqad yassarnal Qur'ana lizzikri, maka jadi mudah kita sebut mudah. Sebab dia lah tu. Rahmat dia lah. Arhamur Rahim daripada Allah lah boleh kita mari sebut isi Quran seperti Nabi sebut zamannya sallallahu alaihi wasallam tu. Kerana perkataan dia ni kita tak kuasa nak sebut kata. Jangan kata Allah, kata burung tak mana nak sebut dah kata dia. Jadi kita ni kata Allah ni bukan makhluk ni, kita boleh sebut perkataan dia ni bukan mudah. Allah Taala beri siapa boleh catat dalam kitab, boleh dibaca oleh hamba dia ni satu-satunya rahmat yang besar, dan memang ia merupakan satu mukjizat yang tidak ada pada nabi lain mukjizat ni. Walaupun diturun wahyu semua, tapi wahyu orang nabi lain itu tidak dijamin untuk terjaga sepertinya wahyu Al-Quran sampai kiamat, terjaga, terkawal, tidak boleh siapa nak ubah walau satu kalimah, walau satu huruf pun. Itulah kita duk baca mukjizat, bukan main-main duk Quran ni. Hak kita duk malah, hak manusia ramai duk tak sempat baca, hak orang kafir duk tolak. Itu adalah mukjizat, bukan benda main-main duk. Mukjizatun khalidatun, mukjizat yang kekal, mukjizat lain marilah sekaligus ya. Buat kita orang kemudian ni tak boleh nak tengok mukjizat tu. Tapi kita boleh rasa mukjizat Quran ni sampai kepada hari ini dan akan berkekalan mukjizat ni sampai kepada kiamat. Allah, Masya Allah, Alhamdulillahilladzi akramtana ya Allah bikitabikal aziz Al-Quranil Karim. Laka alhamdu wa laka syukur. Suratul Hijr ni dimulakan lepas pada basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang amat pemurah lagi maha mengasihani. Itu merupakan pembukaan surah, tiap-tiap surah melainkan surah tu At-Taubah tidak dibuka dengan basmalah. Lain pada tu 113 surah lagi tu dibuka dengan basmalah belaka.
yang ceraknya Bismillahirrahmanirrahim adalah satu surah daripada surah tu apa dia An-Namli. Nah, waktu jelas malak. Nah, ada pun surah lain termasuk surah Fatihah, khilaf ulama padanya. Bismillah ni satu juzuk pada surah tu kedak. Terutama Fatihah tu khilaf sangat-sangat kehor. Karena banyak kata satu surah daripada satu juzuk pada suratul Fatihah. Ada pun surah-surah lain, maka kebanyakan ulama kata bukan satu ayat daripada suratul Fatihah, surah itu-itu. Suratul Baqarah, suratul Al-Imran, suratul Nisa, suratul Ma'idah tu Bismillah bukan salah satu ayat dari surah tu dah. Sebab tu tidak bila, kita tengok syiak suratul Hijr ni tak bila akan nombor satu dah. Dia start di nombor satu daripada ayat selepas pada tu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alif Lam Ra. Ya Allah. Ini enggak sebaik-baik terjemah pada ayat huruf muqatta'ah ni ialah Allahu a'lamu bimuradih. Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang maksud Alif Lam Ra. Orang Arab sendiri pun tak kuasa nak faham. Fasih benar pun tak berasa nak faham, tak kuasa nak faham. Dalam hatu ada juga dinakar perkataan itu, perkataan gini katanya Allah tu Allah, gapo ada macam-macam nama Allah dah belaka semua tu. Kita pakai ambil hak sebenar sekali itu Allahu a'lam bi muradi. Hatulah lebih ittifaq ulama kata makna betul sekali. Supaya nak win apa atau Quran tu mukjizat. Mukjizat mana melemahkan manusia daripada mendatangkan ayat seperti Quran, walau satu ayat pun bahkan melemahkan manusia daripada faham akan ayat-ayat surah dalam orang panggil al-hurufil muqatta'ah. Huruf yang dikerak-kerak. Alif lam mim, alif lam ra. Nah, ini banyak sebanyak 29 surah yang dimula dengan huruf muqatta'ah menurut bilangan huruf abjadiyah. Alif ba ta sa ni 29. Nah, jadi surah mula dengan apa dia huruf muqatta'ah ni 29 surah semua ya dalam Quran. Kalau kita bila daripada 114 surah, 29 surah dimula dengan alif lam mim hamim sad dan sebagainya ya. Tilka ayatul kitab. Ya nak ayat ayat dia juga Allah rahmat sungguh. Kok puak menetap pun Allah kiamat belahnya menetap. Netam negak guling pating tak say kepada tilka ayatul kitab. Subhanallah. Bagai kalau kita tak tahu kata kehendak Allah kita sahaja manusia itu tak say ke Quran. Tapi kalau kita tengok kepada orang zaman lah ni hanya tak say sungguh. Bukan tak say main-main dah. Kita nak kata orang zaman Nabi tu tak boleh kata sangat. Duk netam negak guling pating zaman Nabi tu. Kalau kita klik bagi zaman kita pun tak ada tekah banyak mana. Yang tak say ke Quran tu. Walaupun nak ugamu ke Quran wari. Tapi sumber ugamu tu dia tak say tahu. Nah, yang berasa begitu begini ada belaka dia tu. Nah, orang syaitan wari. Orang ni syaitan wari sebab ni. Orang ni syaitan wari kerana ni. Orang ni syaitan wari kerana ni. Semuanya pakat tinggal Quran ya. Apa tingkat ni tinggal Quran. Syaitan dah nak situ ya. Nak fikir back ni, mikir gilah. Nak kata tak pada ngemung kah? Nak kata hak ni zaman dulu kah? Nak kata hak ni bahasa bukan bahasa kita kah? Ikutlah nak dakwah belah mana. Petimu jangan baca Quran lah. Hak tu kadak syaitan. Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fa'idha qara'ta al-Quran fasta'idh billahi minasyaitanirrajim. Alhamdulillah. Mujurnya ada Allah. Tak ada Allah, tak ada lah Quran. Tak ada Allah. Acaulah kita dialak kepada syaitan. Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa Qur'anin mubin, ayat-ayat kita iaitu Quran lah dan Quran yang nyata. Boleh ke puak kita tak nyata Quran? Ni berasa tak erti, tak cerak Tuhan ayat wa Qur'anin mubin. Quran yang sangat menyata, sangat terang tu. Allah, betekah teruk kita dengan Tuhan ayat weh. Ni berasa tak Quran payah. Allah Taala kata Quran aku mempermudah dah. Munduk payah dana lagi kalau tak ada sebab syaitan dah wanap sumung tu. Tak payah dah kerai aku wui kemung ni. Kalau aku buat kerai payah aku pula zoleh kemung. Aku nak zoleh buat apa kemung aku tak ada sifat zoleh. Inna Allah la yazlimu misqala darratin. Saya tak zoleh walau sekadar biji sawi pun. Aku hatta kerai kemung. Hei Yusuf, hei Ibrahim, hei Muhammad, hei Fatimah, hei Maria, hei Maryam.
Hamu tak boleh nak dakwah tak payah. Nak dakwah tak erti, tak cerak. Quran aku cerak. Quran ni mubin. Aku ayat sendiri. Bukan Nabi aku ayat. Tak. Aku suruh Nabi aku baca ke puak mung ya. Nah. Yatslu alaihim ayatihi tu kerja Nabi. Baca ke puak-puak dia. Nabi bukan wa'i Quran. Nabi terima Quran dari Allah. Baca orang dengar. Royak makna orang erti. Buat contoh dari segi pelaksanaan. Semua tu yang panggil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula sekali ayat tu tiap-tiap surah yang dibawa mula yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah dia keceklah Al-Quran dia. Sebab agama sungguh-sungguh agama Quranlah agama. Hak kita dah tak setulah agama. Ada dah agama tu hal lain daripada Quran. Patut gak Tuhan wahyulah kepada Nabi wahyu juga. Tapi yang hak kepada Nabi untuk bertutur belah mana? Yang wilha kepada wahyu kepada Nabi. Oleh itu maka umat Islam nak baiki cara mikir kita ni. Fikiran kita, wisaitat kita, cara membang kita, vision kita, mindset kita kena baiki umat Islam. Tak betul kita duduk dah terlepas pada dah. Lepas pada, lepas dah tu tak betul kita mikir. Nah, nak kata kita tak pandai, orang lebih tak anda baca pada kita, tak anda nulis pada kita zaman Nabi boleh faham Quran, boleh jalan Quran, boleh masuk Quran, boleh masuk syurga dengan Quran. Ya gemala lemu, gemala uta, gemala kambing gitu ya. Terkenal puak dia dengan ummiin. Tak pandai baca, tak pandai menulis puak dia pada kebanyakan manusia 99% orang zaman Nabi tak anda nulis, tak anda mesti. Sekolah tak ada, mahawiyalai tak ada. Kita ni ngaji sekolah lah, ngaji mahal lain-lain, duk berasa payah juga Quran. Syaitan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Orang masuk syurga dengan Quran, tak ada pandai baca, tak pandai nulis. Ya, walaupun ada pandai baca, pandai nulis, tapi kebanyakan orang zaman tu, ahli pengkebung, ahli nego, kejaranmu. Nah, oleh itu maka, semula lah buat itu pakat mikir halu-halu. Hijrah lah daripada fikiran yang tak betul kepada fikiran yang betul. Nah, pakat hijrah, pakat lari daripada nah syaitan duk kum supaya kita duk pegang fikiran hak karak zaman dulu tu we jadi nampak kata berubah insya-Allah taala ya. Pasti nak royaklah Quran dia ni terang setara mana mari kita pakat perhati terang kedak. Rubama jawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Allah. Satu cerita Allah Taala mengenai barang yang kita nak kaji tak leh dengan otak buruk kita ni. Iaitu mengenai dengan orang hak telah mati dah atau waktu nak mati ataupun hari kiamat esok. Ya kata belah ni, hak Allah Taala royak, Allah Taala tak bahong hamba dia, ya sangat tahu. Ya royak hamba dia. Bagi hak duduk dalam milik dia. Ya royak. Betul seling lah bagi duduk dalam milik dia. Ya katakan no. Ada masa atau satu ketika boleh jadi dan berlakunya sungguh orang-orang yang kafir tu merasa ingin kalulah mereka telah menjadi orang Islam. Tengok. Hei orang kafir, hei jin kafir, ning lah perasaan mung ya Allah Ta'ala suluh bagi tak berlaku lagi tapi nak berlaku atau berlaku dah kita tak khabar tak sapa dengan kita fikir dekat nak mati ya nampak azab Allah yang kata aku ni tinggal Tuhan maknanya tak ada agama Islam lah kalau agama Islam lah aku tak nampak lah azab ni tu bagi orang tafsir kata ayat ni waktu tarik nyawa tu situ tu tiap-tiap orang tu hari nampak tempat yang nak pergi. Sama ada neraka, na'udzubillah, maupun syurga. InsyaAllah Allah Ta'ala jadi kita berada di syurga. Nampak tempat itu nak pergi. Sebab tu kata ulama, nah orang mati senyum tu, tanda katanya, dia ni tak nampak bagai tempat nemolek yang nak pergi itu. Iaitu syurga Allah Ta'ala. Na'udzubillahi minan nar. Rubama yawaddul ladhina kafaru. Yawaddu rubama tu, boleh jadi satu masa, Allah Ta'ala ada rakyat, mesti kena berlaku tu kat dia rakyat. Bercita-cita oleh orang kafir, cita katakan, laukanu muslimin. Kalau dia jadi orang Islam,
Ini orang Islam ya. Tak ada kalau kanu mukminin tak lagi. Ya kecek muslimin termasuknya mukminin. Dan sebut muslimin, mukminin termasuknya muslimin. Sebut se masuk dua tapi sebut dua makna berlainan. Ya, oleh itu maka lau kanu muslimin. Hei orang kafir, cita-cita mung di akhirat esok tu mung jalan ni lah dunia. Seni sudah tak ada kena duk bercita-cita akhirat esok. Masuk selalu Islam seni. Islam tak ada payah sikit apa. Masuk Islam tak ada usah hidup mung ada hutanya anak duk lah tu lah hutamu tak ada. Tak ada kesok sikit apa. Mok hak mana, pok hak mana, mok tu lah, pok tu lah tu lah walaupun masuk Islam pun. Adik-beradik mung tak ada kesok sikit apa. Tak ada kena duk bunuh mok pok lah. Tak ada kena duk becek dengan mok pok. Tak sekali hei umat, hei orang kafir. Terimalah Islam mudah-mudahnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya tu ya Islam. Yakin kata tiada Tuhan melainkan Allah sahaja, tidak dua dan tiga. Dan yakin katanya, nyaksi katanya Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Nah, sasnatut Allah. Sudahnya tu ya. Jadi Islam boleh masuk syurga. Kalau mu tak kata gitu, syurga kata terbuka neraka ya mun. Allah, mudahnya ugamu arhamur rahimin. Tobak tak serupa dengan orang dulu tobak kadang-kadang kena bunuh diri nak kau tobak. Orang zaman dulu ugamu dia. Tapi alhamdulillah sekarang tobak kadang-kadang. Astagfirullah hawa atubu ilaih sesak. Kita tak tunggu Allah, tak tunggu Rasul sesak. Siadai, tu pernah tobak. Nah, insyaAllah ta'ala dah mudah ugamu Allah. Zarhum. Allah Taala jawab dah lah. Apabila pakat nak masuk Islam dek nung tu, ada apa faedah dah lah. Aku suruh masuk hari tu, muntah saya masuk. Banyak ulama dia kata ini adalah mengenai dengan puak ahli jahannam. Nah, katanya waktu mana dia tengok puak-puak orang mukmin masuk setah ya kerana dia dosa bukan? Khafat mawazinhu. Amalan baik dia sikit itu, dia kena masuk neraka dulu. Tak pandai amalan dia tu nak dihapus dosa dia dengan kehendak Allah tu, dia kena masuk neraka dulu. Tapi masuk neraka dua tahun hari atau banyak tahun atau berapa ke tu baik. Puak yang apa? Puak ahli neraka apa? Allah. Puak ni apa itu baik? Orang yang atas orang Islam. Apa aku tak ada Islam katik nak tu baik ni? Puak ada juga. Nah, tafsir ulama kepada ayat ni. Lah tu. Nampak dah tu? Kepada ayat ni belah tu tu iaitu apabila orang-orang mukmin, orang-orang Islam tu masuk neraka tu untuk sementara habis dosa dia tu, dan lalu tu fak musyrikin yang kata wak apa weh, aku tak boleh tubik kata sepengah dia tu tubik. Itulah. Nah, itulah hai umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada la ilaha illallah tu insyaAllah boleh masuk syurga bila saja. Walaupun dia tak buat gapo pun, tak semaya, tak puasa, sub terik dengan la ilaha illallah tu ya ada harga, dia boleh masuk syurga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian pula ada sungguh kata satu hadis tapi dia sahih sangat tak apa jelah molek. Dah ya balah le syurga. Puak-puak dia semua berhala dengan puak-puak yang masuk Islam tapi masuk neraka dulu ya. Dia kata kena mung nak masuk neraka juga mung itu dia kata siapa kata la ilaha illallah masuk syurga. Aku ni tak apalah aku duk sembah Lata dan Uzza mung dengan masuk juga. Jadi situ tu Allah Taala nak murihkan la dakwah tu. Waktu baik puak syurga puak-puak la ilaha illallah waktu baik. Baik tu baik puak la ilaha illallah. Hasitulah yang mari. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Pak ada agak cerita belah tu. Tapi hadis tak apa jelas mana. Ada hadis lah tu. Nah, ada hadis tu. Lalu tu kita semua banyak kira utabarani lah banyak kira. Nah. Allahu Akbar. Zarhum. Ya Allah. Ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Ni dakwahlah dunia lah ni. Tinggallah Muhammad buat dia. Mung duk berdakwah aci kerah kekak dah. Buat ya tak situ kau tinggal. Tapi tinggal tu lepas dah dakwah dah buat itu tak dakwah dulu ke. Tak leh. Nah, kena berdakwah dulu. Ya Allah, berilah kekuatan untuk kami dakwah orang bukan Islam. Saya kriya.
Kita dasar kita orang yang tak betul, kita kesian. Orang molek, orang juruh, kita sayang. Nah, tu jaga molek. Zaman dulu tu yang tak supalah tu. Kalulah juruh, mula dia nak berdeki. Kalulah orang jahat, orang tak juruh, dia nak jijok. Kata huduh. Nah, ludah ailio. Tak ingat lagi. Nah, supasik orang dulu. Tengok prak bila, tu dah mulai hai. Tak betul lah tu. Tak betul. Siak dia. Siak dia tu kena dakwah dia lah. Tu mana siak dia. Tolong dia, buat baik pada dia supaya dia lekat hati yang kita. Lepas tu, boleh hadir dia tu. Mikir panjang. Nah, untuk dia tu nak pusing ke mana agama dia tu pula. La ilaha illallah. Nah. Zarhum, tinggallah buat ya. Ya kulu belaya makan aku. Ya makan. Tak ada kata siapa kena puasa. Tak buat kafe. Makan. Sedap pada kita dia. Banyak ada kita. Nah. Wa yatamattau dah senok-senok. Oh, rumah besar kita, kereta besar pada kita. Duit banyak pada kita. Main pelat-pelat, habis yang senok-senok tu. Nah, palulah dengan sunnah, dengan apa-apa. Yatamattau. Belah-belah dia, belah dia. Ya'kulu wa yatamattau. Zarhum, tinggal belah yang duduk gendam-gendam baiklah. Wih, Tuhan sungguh. Nabi Nabi sini. Nabi duduk bos ya. Dia nak berdakwah ni masuk selat. Allah Ta'ala kata tinggal. Mung dakwah syak dah. Tak apa, mung tinggal. Mung jadi hati Nabi tak kriat. Jadi Allah Ta'ala izin. Nak tinggal ni. Kita ni boleh juga api kita tak dakwah lagi. Bagi kita dakwah tak syak, tinggal. Zarhum. Tak suruh kacau lah. Nampak orang jadi setara yang masuk selat. Aku bukan mung. Mung juga ya, ya. Bila aku tak, aku katuk dah dia, mung suruh kacau. Okay, kejamu habis dah. Nampak dah tu? Comel. Bukan kata jadi pelain dak Islam tak ada pelis ke abok Islam. Wa yulhihimul amal dan menggapa dia menggalakkan mereka itu, melekakan mereka itu, memanjakan angin-angin mereka itu dengan cita-cita tu, cita-cita ni. Sama ada cita-cita nak kepada dunia nak banyak kok atau cita-cita satu hari aku nak masuk Islam ke? Apa boleh hadir ke al-amal kau tu? Nah, lah ni aku tak saya masuk lagi. Jaga malat sebab tu saya royak semua ke fok-fok kita. Bila temu orang nak masuk Islam, jangan kata esok nah, jangan lagi. Selalu dah. Kalau atas kereta dah asyhadu alla ilaha illallah. Temu dengan jalan atas tak apa. Jangan kita kata nanti karen nah, atau pergi jumpa dengan tok guru tu nah, atau pergi jumpa dengan peratan tu, peratan ni kak. Jangan. Selalu mungkonyoh dia selalu dah. Lepas tu kak mu nak ambil prak, nak jadi gapa, nak jadi resmi, nak mari pihak berkenaan, nak uyi tok tu, tok ni boleh. Mui dulu. Dia umat Islam, sebab dia yulhihimul aman tu dia makan sini. Nanti dulu, hidayah tak ada lagi. Ah, tengok tu jaga malak. Ya, ada tu orang kafir, tak apa. Saya reti belakang dah Islam, tapi tak ada hidayah lagi. Yulhihimul aman belakang. Ya Allah, na'udzubillah. Ya Allah. Fasawfa ya'lamun. Mung tinggal, patu dia akan temulah. Dia akan tahu. Nah, mereka akan mengetahui kelak bagaimanakah aku nak buat wik dia. Mung tak sekaluk hai Muhammad, bukan kijamung dah dari sampai situ tu. Hijamu merayak ucirak, dia mengerti malak, dia melawak, hasudah. Allah, sedap sungguh. Beza. Tuhan jadi beza. Hijah dia dengan hijah Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad kewajib pegapa katik. Beza cirak malak. Wa ma ahlakna min qaryatin. Dan tidaklah kami membinasakan satu kampung, satu bandar. Illa walaha kitabun ma'lum malaka baginya bagi itu kebinasaan itu tu atau bagi kapung itu tu nah kitab yang sudah jelas dah kata satu hari kapung ni akan hancur gini-gini tu siap belaka dah ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun tidaklah satu kaum itu boleh mendahului masa yang ditentukan oleh Allah. Tak leh. Dan tidak pula dapat mereka undur setapak satu detik pun tak leh. Siapa masa dia berlaku hacuh-hacuh. Sinamik mari di pukit kan. Rung-rung-rung habis. Dengan menek-menek yang tertentu. Bukan sekadar kata jadak menek itu dah. Gapa-gapa tidak berlaku hacuh. Mereka dengan ada kehendak Allah yang jelas.
Ini ayat kata gapo ni duduk dalam perkiraan, perhitungan, susunnya Allah Ta'ala berlaku. Tidak berlaku satu kali. Bukan kata, oh jadi sendiri, tak. Jaga malak. Hacau sendiri dia, mari bah berlaku sendiri dia. Tak. Allah Ta'ala atur nah. Ya. Waqalu, sedap buat dia. Buat dia kata ke Nabi. Ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikr. Eh, orang yang diturun kepadanya akan az-zikr. Eh, zikr sini. Peringatan, zikr mana peringatan itu Al-Quran. Nah, nah ataupun yang kata kafir, tak, ya tak ada kata zikr, tapi yang kata sini atas jalan dakwah eh, Nabi, yang kata. Nabi kata dakwah itu Quran ini adalah zikr. Eh, orang itu Tuhan yang diturun ke atasnya, nah, akan Quran. Inna kalam majnun. Allah. Nabi sendiri kena katalah ni. Sesungguh mung ni gila. Allah. Kata dengan sungguh. Inna lamul muzahlaqah. Inna jumlah ismiyah lagi. Masuk inna lagi. Buh lamul muzahlaqah lagi. Ni habis-habis kuat dia panggil. Piraya tertaukid dia panggil. Sangat-sangat kuat sekali. Mung ni gila. Atau sungguh nak. Nyebuhlah Quran pula satu hal. Padahal kalau tak boh, tak apa. Nak royak kata Nabi kita tu balas tu. Kalau tak boh, kita tak tahu. Kalau tahu bukan daripada Quran pun yang tak kemah supaya dengan Quran royak sendiri. Ni Quran royak kata, puak kafir kata ke Nabi Muhammad gila. Innaka majnun. Bukan kata, duk kecek sama dia. Dapat halu dah. Hei, orang yang duk ngaku kata turun Quran pada dia. Mung ni gila. Tanah tatah lu dah kata bukan tu kecak sama fuk yang kira kan no gila dah dah tu tu biasa ya kata apa hidup lalu dah panggil Nabi lah ya ayyuhallazi kepada nuzila alaihi al-dhikr innaka la majnun. Lepas tu dia kata gila tu sadah ya ya tagi pula ya panggil dia cabar. Dia mitok bagai ayah berasa kata Nabi Muhammad tak boleh buat. Itu mana cabar. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqi. Sepatutnya engkau membawakan malaikat kepada kami untuk menjadi saksi tentang kerasulan mungni. Jika betul engkau dari orang yang benar. Allah, engkau cedok dakwah atau dia di rasul tak? Mano tanda kak? Cuba turun malaikat boleh sebuah ayat atau ni lah Rasul Allah gini-gini. Ay, baru jadi. Tengoknya gamuk dia pandai syaitan kita atok-atok dia. Ni berasa boleh kira belah tu. Ni berasa kata ada alasan. Buat apa tak atas malaikat boleh secuk turun mari. Tuhan kuasa nak buat lah tu. Jangan ti atas Tuhan kuasa. Nah, ayat kata ni lah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib gapa ni sebagai Rasul Allah. Ah kami tu selalu kalau bahas tu dah. Ah tengok tu Dan darah sungguhnya jadi pot dia. Dia berasa kena tu dia katalah tu. Tidur jenera genai perut dia buat dia. Berasa kata kena dia berkacak belah tu. Allah Ta'ala pun wari perkacaan dia tu. Nak orang umat Nabi Muhammad belakang tahu kata. Balah ni lah orang yang menetam menerak lawan Nabi Muhammad dulu tu kacak pun tu belah ni. Allah Ta'ala jawab lah mana? Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi. Tidaklah sama sekali kami menurunkan malaikat, malaikat dengan cara yang benar dan layak dengan dia malaikat. Malaikat duduk dengan sekali mung sama. Tapi malaikat aku nak turun, hak mung nak makan kepala mung tu, jaga. Ah tu. Malaikat ni Allah. Orang tidak beriman malaikat. Padahal dia tu malaikat duduk atas hidup dia dah lebih kurang. Mereka hafazah baik. Mereka kiraman katibin baik. Dia ada dengan dia. Tapi nak bunyi sedap. Hati genai perut tidur jenera. Atas kebatilan dia tu. Maka dia. Syaitan dia hajar suruh kecep lah ni. Kata syaitan ni pun. Allah Ta'ala. Wa'u jadi contoh kepada perkataan orang jahat. Dalam Quran dia. Masya Allah. Wa ma kanu idzan munzirin. Ha, dia tua melekat gak puak mung ni tepih tak dan lah.
Dan pada ketika itu mereka yang engkar tidak akan diberi tempoh lagi untuk kenanya bala malaikat nak wari. Itu malaikat kamu nak minta jaga-jaga aku nak hantar mari juga tapi bukan learning. Dan aku hantar sesuai dengan keadaan mungning. Satu masa mereka terima hak malaikat aku hari. Berlaku seperti perang Badar kan. Malaikat turun mari pakoh biru-biru sekot-sekot. La ilaha illallah. Lalu itulah dia kata puak mung tak ada nak tepih dah, tak ada nak berhenti, tak ada nak minta kalau-kalau dah kena kalau dah tak boleh dah. Tu makna kata wa ma kanu idza munzarin. Sama ada malaikat turun-turun bala atau malaikat turun nak ambil nyawa dia, atau kejar malaikat tu, kejar Nabi Muhammad dah tu. Nah, atau malaikat hanu turun mari itu, malaikat Israel atau nah malaikat yang nak turun Jibril nak tepik nak jadi hacau kau ke mana kau? Wa ma kanu munzarin. Allah, wa ma yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah. Dah? Tu. Kemudian Allah Taala wari satu perakan. Perakan ni kena taruh molek-molek. Ini perakan cabab Allah Taala ni. Baik perakan kepada Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Oh, ini perakan hidup-hidup ni. Jelah molek ayat di zaman turun Quran siapa kemak ayat ni. Perakan, ayat perakan. Perakan kita Quran tak boleh siapa kita tek. Tak kuasa nak tek. Tak kuasa siapa nak pergi pindah, nak pergi beki supaya dengan kitab dulu pada Quran sama ada kitab Taurat, Injil, Zabur dan wahyu-wahyu gapal pada. Yang kebaik di manusia hacur, kenyai beli cik dah. Syaitan kerja syaitan lah tu. Tak ada tinggal suhufu Ibrahim lah mana. Suhuf orang-orang lah, lah mana. Padahal tiap-tiap rasul ada wahyu belakang. Tuhan tak ada jamin katanya nak jaga seperti ayat ni Tuhan jaga Quran. Sesungguhnya kami atau kamilah nazzalna dzikra yang menurunkan Quran ni kami turun lah bukan Muhammad duk reka lah. Tukah mana ayat ni. Wa inna lahu lahafizun dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Siapa ke mak sabar ni mu'jizatun khalidatun ila yaumil qiyamah. Quran ni Tuhan jaga isi dia tak boleh siapa nak resek wala satu huruf tak boleh. Ini yakin orang Islam. Orang kafir pun yang yakin. Sebab dia tak boleh baiki Quran. Tak ada kitab yang 1400 tahun dah ni, 1500 tahun dah ni, tak ada boleh bertukar satu huruf. Quran cak lah di mana-mana pun. Tak mana cak di India, cak di negeri Arab, cak di negeri Inggeris, di mana pun. Quran tu lah yang semua. Ada pihak berani cak pesilahnya. Padahal usaha nak baiki, nak ngenak, nak gapa tu kak, penuh-penuh syaitan tu kak. Lebih pada kubah dikeliling oleh serigala lagi. Quran. Tapi Tuhan jaga. Kok-kok gitu ya kuat dia. Tu nyalak saja boleh. Nyalak boleh. Lagi semua tak boleh. Sama ada Tuhan Hawi orang hafal. Maupun Tuhan Hawi jadi satu Quran yang tetap. Dicak. Tak ada berubah-berubah. Cak di mana-mana. Quran apa itu ni. Cak India ada. Cak Lebanon ada. Cak di Saudi ada. Cak di Mesir ada. Cetak mana-mana. Hak tu lah. Iran sendiri pun. Dengan aku kata ada. Quran hak Fatimah bahang saja juga dia tak wani waktu baik. Dia bahang tipu orang gitu ya dia. Dia sendiri pakai Quran kita ni kalau kita pergi ke Iran temu Quran belah ni tak ada cari Quran lah lain. Tapi gak dia tu gak royak atau Quran ni Siti Hafsah mengenaklah, Siti Aisyah mengenak puak kafe-kafe bagi dia kafe Siti Hafsah Aisyah kan. Fatimah sah ya Quran hak penuh molek. Nah, 19,000 ayat. Ini 9,000 ayat ya. Ya, ya mari kata dah belaka buat dia. Tapi tanya atas mana Quran Fatimah? Ya tak boleh royak juga. Tak berani nak royak. Takut orang tolak. Hak dia lah ni pakat duduk dia lebih kurang. Ini buat sunyi, ini buat sembunyi katanya. Nah, dari negeri kita pun banyak orang juga dah masuk Syiah tu. Syiah biasa siapa maki katanya Abu Bakar, Umar, Ahli Neraka. Allah, kerja apa? Kita tak ada pelat gapa, tak suka sikit sebanyak segi ibadat. Tapi yang hidup maki dengan siapa? Cara mucak masa syiah dia tu. Iaitulah pada Allah ilaha illallah Rasulullah. Ngaku atas Abu Bakar, Umar adalah kafir masuk neraka. Di antara cara mucak dia. Siti Aisyah Hafsah, ahli kafir masuk neraka.
Nahlah tumu tu gapo dia? Payo. Tak payo orang tak katalah tu. Ya tak ya tak kata kali padahal klik orang tu benar-benar. Kata tak sah tak sah dia. Lah ni anak susu tak leh dah lah ni. Zami pet pe belakang. Nyetakak demo tu bek gegel dah lah ni. Nah, masa dulu boleh ada dakwah tak ada kata. Mana ya kata? Ya kata lah gelak kan. Apa kita tak ada nampak kan kata tu. Sebab tak boleh cerah tak kata tu. Munafik pun satu sekali lah. Apa nak tengok munafik je lah. Tengok pada Syiah. Allah mula. Auzubillah minasyaitanir rajim. Ya tak beriman kepada Allah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Gambarnya kira dengan janguk dengan serbai dengan gapa. Tapi jelahnya dia tu. Auzubillah minasyaitanir rajim. Itulah hari ini kita baca 9 ayat dulu dah. 9 ayat ni ah kita akan sama-sama beriman dengan 9 ayat ni. Kata Allah Taala jaga Quran dia, jaga nabi dia. Nah, jaga nabi ayat lain wallahu ya'simuka minan nas. Nah tu jaga nabi. Nah jaga Quran inna lahu lahafiz wa inna lahu lahafizun. Ayat 9 adalah surah tu Al-Hijr nah. Nah, kalau kita wasan yakin dah Quran ni, Quran zaman nabi lah ni, nama kita pun baik-baik 100% supaya zaman nabi. Tak ada berubah sikit abuk. Nah Quran sebanyak 1000 ayat lebih. Nah kata tak serupa ayat mengata 1200 nya tu mengata 1600 tu, hak tu atas kerata ayat ya bukan kurang ayat dak. Nah supaya nah kepada ihdinas siratal mustaqim. Satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ada sengaja ke ayat tu. 7 ayat juga surah Fatihah. Tapi masuk termasuk kedak dengan basmalah. Ada sengaja dia mula alhamdulillah tapi 7 ayat juga ada atas ni ayat dak. Harusnya tu lah. Bila ayat tak serupa, ada banyak dalam Quran lah tu ya. Kak ayat kak. Kak orang panggil waktan ayat tu tak serupa. Kak tu dia ya ada sikit sebanyak. Dia jadi khilaf sikit sebanyak. Ya, insyaAllah. Kena tulah hari ni. Mudah-mudahan kita boleh teruskan lagi tafsir kita pada minggu seterusnya. Ayat yang ke 10, 11 dan sebagainya. Pada minggu depan insyaAllah. Allah Ta'ala alam. Hari ini tak ada piada yang kedua, kita kena duduk jalan lagi insyaAllah. Wahai tangan jihad syaitan pula. Hajar yang kedua insyaAllah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.